Seorang lelaki dapati gagal untuk menghadirkan diri ke pusat pemulihan dan didapati di rumahnya terdapat sebuah bilik yang disediakannya untuk menghisap dadah jenis syabu kerana terdapat pelbagai peralatan seperti bong, iaitu dapur, gunting dan juga plastik luksina yang disyaki digunakan untuk menghisap barang terlarang itu. Ahli keluarga suspek dipanggil untuk menjaga anak-anaknya memandangkan mereka ditahan untuk disiasat mengenai pemilikan peralatan-peralatan itu. Biasanya ini tempat-tempat khas tu. Nanti mahu balik sini. Ya, ya. Bukan adik. Kami mau bantu bapa kamu juga. Dek, ini lah. Tenang, tenang. Tolong jaga. Kami bawa ayah dengan ibu kamu. So, jaga adik ini bagus-baguslah. Jangan biar dia keluar rumah. Okey? Okey, dia? Okey. Ops cegah yang diketuai pegawai operasi AADK Negeri Sabah, Erwan Roslan, turut menyaksikan penahanan seorang ibu tunggal yang disyaki berada di bawah pengaruh syabu. Terima kasih. Siap.